Inilah dia sahabat ya. Inilah batangnya. Batangnya sebesar ini. Itu lumayan sebesar telunjuk ini, sebesar ibu jari ini teman-teman ya. Komen, share, dan subscribe-nya ya. Dukung terus channel Ngabon Saya Bali. Oke, mantap. Kita langsung ke lokasi untuk mulai perburuan. Oke. Oke, teman-teman, sahabat pecinta bonsai ya. Inilah lokasinya, kurang lebih seperti ini ya. Ini dia, inilah dia lokasinya. Ini dulu adalah bekas apa namanya sawah, karena lama tidak digini sama apa, dialiri air, jadi sekarang ini ditanami pohon pisang dan seperti ini ya. Oke sahabat, kita langsung aja kita hunting, lihat-lihat dulu seperti apa dan apa yang akan nanti kita dapat ya. Oke sahabatku pecinta bonsai, di sini saya menemukan lagi rukem ya. Ini di sini dia tersembunyi, tapi masih kecil ini batangnya. Di sini banyak sekali rukemnya sahabat ya. Tuh di atas sana juga ada rukemnya ya. Di sana tuh kelihatan banyak sekali. Tapi batangnya masih kecil-kecil, kita akan cari lagi ya. Semangat. Nah, oke sahabatku, ini di sini saya menemukan ya. Ini dia, ini rukem yang luar biasa berkarakter sekali ya. Lihat batangnya. Lihat ya sahabatku ya. Mungkin saya akan dongkel yang ini nanti ya. Ini bagus sekali, ini berkarakter sekali ini. Ini bagus sekali sahabatku, karena apa namanya, terlalu melawan sinar matahari, jadi mungkin kurang jelas ya. Inilah dia penampakannya, mungkin terlihat ya. Ini dia, dan ini lagi satu ya. Ini dia lagi satu, ini rukem, ini besar-besar sekali, lumayan, ini mantap-mantap ini bawaannya ini. Ini dia tuh, tuh mantap sekali. Saya akan dongkel yang ini ya nanti ya. Dan di sini juga ada lagi sahabat ya. Ini juga rukem ini. Ini kecil, tapi lumayan juga pergerakannya ya. Oke sahabat,
Lanjut terus, kita cari lagi. Wah, baiklah sahabat pecinta bonsai, sahabat para penstia nengah bonsai Bali, ini juga rukem ya. Ini kurang bermotif ya. Dan ini juga saya di sini menemukan lagi. Wah, ini luar biasa ini. Ini dia sahabatku. Ini dia. Ini sudah pernah ada yang menggali ini, cuman dia dalam tidak bisa dicari ini sahabat. Jadi dibiarkan saja. Ini juga ini juga agak sulit kayaknya mencarinya. Jadi saya mungkin tidak akan bisa menongkel yang ini. Tapi kita akan cari lagi yang lainnya, oke. Semangat. Salam satu hobi, salam nengah bonsai Bali. Oke, sahabat bonsai Bali. Ternyata di sini rukem lumayan banyak sekali ya. Lumayan banyak dan lumayan berkarakter juga ya. Tapi nanti saya akan seleksi ya. Ini juga rukem. Saya akan cari, coba nanti lihat satu per satu mana yang berkarakter. Itu ya akan saya dongkel ya, sahabat ya. Di sini banyak sekali ternyata rukemnya. Oke sahabat, ini juga rukem ya. Rukem juga ini. Itu dengan batangnya yang lurus tapi kurang bagus ya. Batangnya kurang asik dia. Dan di sini juga ada rukem. Ini motifnya grouping ini. Di sini ada 3 batang di sini ya. Ini dia ya rukemnya. Di sana dan di sini juga ada. Ini juga rukem lagi ya. Ini juga motif grouping guys ya. Nah, sahabat ini banyak ini. Ini baru besar kayaknya ini bawahnya ini. Ini bagus sekali dia. Kelihatan? Kelihatan tidak? Nah, itu dia. Itu dia dan ini pohonnya ya. Daunnya ya. Kita akan cari lagi ya. Oke, sahabatku, ini juga adalah salah satu rukem ya. Lumayan besar juga segenggam ini. Segini batangnya lumayan itu dia. Kelihatan? Nah, itu dia. Tapi terlalu lurus ya, kurang berkarakter ya. Kurang sekali karakternya. Bagusan yang tadi di sana 2. Ya. Kita cari lagi ya. Moga-moga nanti menemukan. Nah, ini lagi. Ini lagi sahabat ya. Besar sekali ini pokoknya ini kayaknya. Ya besar tapi kurang berkarakter ya. Kurang berkarakter sekali sahabat ya. Oke, saya akan biarkan. Kita akan cari lagi, kita akan cari terus ya. Sampai kita dapat yang betul-betul berkarakter. Oke, semangat. Salam satu hobi, salam nengah bonsai Bali. Oke, tap. Oke, sahabat pecinta bonsai. Di sini saya menemukan banyak sekali ya. Apa namanya? Putri malu ya. Atau biasa disebut dengan bahasa Latinnya itu Mimosa putiga ya. Di sini banyak sekali ya. Tapi saya belum melihatnya ini. Ini kecil-kecil sih daunnya. Kayaknya batangnya sih kurang besar ini. Tapi saya akan coba lihat dulu ya. Di sana juga sahabat ya. Ini tuh. Ini banyak sekali di sini tuh. Ini dia. Saya akan mulai lihat satu per satu dulu ya. Moga-moga ada yang besar ya. Oke, semangat. Salam satu hobi, salam nengah bonsai Bali. Wah. Ini luar biasa lumayan ini teman-teman ini. Besar kayaknya ini. Batangnya aja udah besar itu. Wah, ini lagi batangnya sahabat. Tuh lihat. Mana ini ya? Lumayan. Ini dia sebesar ini ternyata. Oke sahabat. Saya akan dongkel yang ini ya. Ini lumayan besar ini. Kurang lebih ini sebesar jempol kaki ini. Itu bisa lihat. Itu dia. Oke, terus semangat ya. Saya akan dongkel. Oke, baiklah sahabat ya. Karena tadi cuaca di sana panas ya. Dan apa namanya kamera saya tidak bisa menangkap dengan bagus. Karena dihadangi oleh cuaca panas seperti ini. Jadi proses pendongkelan bahan bonsai putri malu atau biasa disebut dengan Mimosa putiga. Jadi tidak terekam ya. Tapi hasilnya ini dia. Mantap sahabat. Ini batangnya ini. Besar sekali ini batangnya.
Saya akan tunjukkan ya buat teman-teman ya batangnya sebesar apa. Inilah dia sahabat ya. Inilah batangnya. Batangnya sebesar ini. Itu lumayan sebesar telunjuk ini, sebesar ibu jari ini teman-teman ya. Bagus sekali ini. Oke. Sekarang saya akan potong dulu. Saya akan rapikan ya. Untuk nanti biar bisa diaplikasikan seperti apa ya. Oke. Tetap semangat, salam satu hobi, salam dengan bonsai Bali. Tetap. Oke, baiklah bosku. Para sahabat tidak bonsai ya. Jadi untuk bahan bonsai apa namanya rukem ini, yang ini bonsai rukem yang ini dan semua bahan bonsai rukem tidak jadi saya dongkel karena rada sulit sekali ya. Ini menyentuh akar apa namanya ini akar kelapa, jadi sulit untuk mendongkelnya. Dan yang di sana juga ada pohon besar di sana terselip di sana di celah-celah apa namanya akar pohon besar itu, jadi juga sulit untuk mendongkelnya. Jadi saya akan akhiri perburuan bahan bonsai saya pada pagi hari ini. Dan saya sudah mendapatkan dua apa namanya ini mimosa putika atau biasa disebut dengan putri malu, yang lumayan batangnya lumayan ini ya sahabat ya, sebesar ini batangnya ya. Oke. Tetap semangat, salam satu hobi, salam dengan bonsai Bali. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Sudah tentu dengan apa namanya spot yang lebih menarik, konten yang lebih bagus, dan bahan-bahan bonsai yang lebih berkarakter. Oke, dari itu salam satu hobi, salam dengan bonsai Bali. See you next video. Oke.